Iya, biang lala ini. Gue jorokin lu ya. Ini sebenarnya ya, gue bingung ya. Ini antara biang lala. Biang lala sih ya, cuma kayak menurut gue bentuk lainnya tuh kayak pembangkit listrik tenaga air gitu loh, ya kan? Kan tuh Rasengan tuh bawa 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 Rasengan tuh semuanya. Satu, dua, tiga. Kayak begini tuh cucu. Wah. Receh. So, hello, what's up guys, balik lagi sama Liman Dead. Dan kali ini gue pengen mainin Secret Neighbor lagi teman-temannya. Dan kali ini gue gak bakal main biasa. Di sini gue bakal jalan-jalan mengitari kota teman-temannya dengan bug yang mungkin kalian udah banyak tahu ya. Dan di sini gue main sama teman-teman gue seperti biasa. Ada si Jelol, ada si Fajar, ada si Abizar, terus ada si Ras sama si Aprian Zhang teman-temannya. Pastikan kalian udah nge-subscribe mereka semua dan bantu youtuber-youtuber lokal supaya bisa naik teman-temannya. Karena kita ini membuat konten teman-teman, bukan membuat drama. Jadi ini benar-benar konten yang berkualitas, yang menghibur kalian ya, bukan drama-drama settingan seperti itu teman-teman ya. Aduh, apa sih? So, kayak gimana bug-nya, jadi langsung aja ditonton ya. Ya kenapa semua mana? Jadi leader dah? Apa kakak? Mana? Mana bukan peta? Kata-kata. Oke, skuik. Kita langsung ke kebun. Kok ke kebun sih? Ke gudang. Siapa mau duluan nih? Gudang udah. Ya udah sana. Jangan. Cepat nah. Tuh Fajar. Ngantri. Jangan naik dulu, Bambang. Satu ngantri. Bentar dulu. Tuh jadi kayak gini guys, lihat ya. Kita lihat Fajar ya, itulah Fajar tuh. Dia kepalanya tembus tembok Fajar kan. Kita lihat di sini ada magic. Di sini ada magic teman-teman. Kita lihat ya. Magic sihir ya teman-teman. Sihir. Wow. Nanti ada efeknya. Wow. Gua aja nembak sih. Kali ini gua akan bergilir ya. Kita akan masuk ke dunia paralel. Waduh. Ampun. Paralel enggak tuh ya. Waduh, enggak bisa. Darah gua kereken nih, Ayo, Cok. Dah, silakan masuk. Kita sama kawan-kawan mari kita kami di paralel. Silakan masuk. Siapa yang keluar? Bukan sih. Wow. Menghilang. Wajar kita ketemu lagi. Ting. Magic. Oke. Center sih. Magic. Elastik mana sih? Elastik. Oke, kita lihat si Abizar. Tadi lu di zona, gua kagak ngeliat Bambang. Ini link start tuh. Woi. Link start tuh. Oh, harusnya ini ya. Apa namanya? Kita ambil gear dulu biar buat center. Oke, buat center. Ini tour guide yang instruksi si beli deh langsung. Apa nih? Enggak ya, terserah kalian muter kemana aja boleh. Au. Salah. Sabar. Gua harus di tengah dulu. Raslik, lemparin senternya. Salah, gua harus di tengah dulu. Jatuh si Bambang. Jatuh. Salah, gua harus di tengah dulu. Ada kawning guys. Suaranya warning. Senter. Oke, let's go. Kita enggak boleh ke sini. Dekat yang bisa dilihat login. Nah, di sini harusnya gua diam tadi. Nah, iya. Au. Nih gua kasih lagi. Aduh patah-patah gua. Sabar. Gua center gua butuh center dong. Sabar Bambang. Ini gua nanti ke sini. Gua usaha ini. Au. Au. Dah. Sorry center play. Pinjem break. Oke, kita masuk. Ini emang gua. Tuh di mereka udah ada. Link start tuh. Kita masuk ke dunia SAO. Yo, tolong aku. Link Sartarto. Link Sartarto. Yey. Hai teman-teman. Oke. Hai. Sekarang gua akan mencoba seperti ini ya, Harry Potter. Harry Potter dong. Entar enggak tuh Harry Potter. Dingin. Aduh. Enggak ini ya. Enggak mati kambing. Harus lempar. Iya. Harus lempar yang wah, ada lubang. Tidak kelihatan ya. Ya, kita bisa ngeprot enggak sih ke bawah situ? Ini. Lempar gua. Oke, kita mau kemana beli? Sabar, tunggu si Jelol dulu, sabar. Oh iya. Nah, lagi. Mau kemana kita? Sekali lagi. Tanyakan peta. Ini dia. Ayo Jelol, percaya diri.
Oke, itu si Jelol. Kita baca di sini. Sang menunggu di sini Jelol. Wah. Apakah bisa, guys? Ini ada kontroversi loh di tulisan warningnya ini. Bisa. Iya, Jelol kepalanya. Jelol mahirkan. Iya, Jelol mahirkan. Wah, langsung gede. Waduh, mantap jiwa. Ini kenapa anaknya kembar semua ini? Gua aja yang beda. Ada pala, guys. Jar. Iya, anaknya kembar semua. Woi. Kok senternya ketinggalan sono aja kayaknya ya? Dibilang. Enggak apa. Eh, kita bilang makasih lu, makasih Ras. Makasih Ras. Lu boleh leave langsung kok. ini yang jadi om siapa sih? Live dulu. Nanti kita baru masuk lagi nih. Apa nih? Oke, teman-teman, jadi sekarang kita akan ya menjelajahi ya dunia luar dari rumah si Om ini, teman-teman ya. Kira-kira apa aja yang kita temui di sini, nanti kita bakal ya langsung aja ya nge-vlog bareng di sini. Kita langsung explore aja. Tadi kita enggak bawa ini ya, enggak bawa kamera. Enggak bawa kamera, enggak bisa nge-vlog ya udah enggak apa-apalah. Balik lagi yuk. Balik lagi dong. Raslik, lu kesini lempar ini dong. Enggak bisa. Nih. Let's go. Enggak bisa. Beli, lu pegang center gua biar lu bisa ini bagi dua kelompok. Ayo. Iya, jangan bagi-bagi kelompok, barengan aja jalan. Barengan aja. Oke. Ayo. Ini kayak lagi di pos manjay waktu SMA. Iya, ayo. Ayo. Kita mencari tempat uji nyali, teman-teman ya. Oke, let's go. Ini mau kemana? Kalian ada rumah. Kalau ada rumah. Iya, kalian mau kemana dulu nih? Bebas sih kalau kalian ada. Wow, saljunya di atas. Bebas kalau kalian ada saran boleh. Woi. Waduh, seram juga ya ada Om ya. Nah, ini nih. Pertama kan ini udah banyak yang tahu nih, ada tulisan warning. Rawning sebenarnya. Iya, tapi ini dibalik-balik. Warning a hurricane. Mana Jalau pinjam center approaching the center. Enggak tahu lah pokoknya. Pokoknya ini intinya ada pemberitahuan aja bakal ada kayak apa sih hurricane gitu ya. Badai, bakal ada badai pokoknya. Jadi tempat beli ini jadi tempat evakuasi ya, beli ya. Iya, jadi enggak jadi ini. Jadi orang-orang di rumah-rumahnya ini udah pergi dari sini. Iya, udah pergi dari sini. Itu gua kasih senternya. Oke, gitu aja sih sebenarnya. Makanya di rumahnya ini, di sekeliling rumahnya Om ini sepi gara-gara semua orang udah evakuasi gara-gara udah ada tahu badai. Jadi mereka evakuasi. Makanya kita di sini cuma bersegini aja, enggak ada yang lain. Berlima ya. Iya. Kita berenam sebetulnya, tapi satunya nyangkut di sono ya, guys ya. Iya. Aduh. Ayo. Oh, gua tahu nih. Ayo, come on, let's go. Kita mau jalan lagi. Kita akan menyusuri dulu. Coba kita ke yang dekat gereja ini, itu. Ini kesini dulu ya, mau nggak? Kita ke Biang Lala. Kincir angin, guys. Ya, kita ke. Kok kincir angin sih? Biang Lala ini namanya. Biang Lala. Oh, kincir angin. Sampai bilang kincir angin sih. Bunuh Jilol. Tapan. Maaf. Ya gua nunduk. Kalau Jilol kita bunuh enggak apa-apa. Enggak. Ayo. Kita ke. Dan yo ampun beneran dibunuh dong. Ayo sini durasi. Ayo kita mau ke Biang Lala ya, Bli. Iya. Kita ke Biang Lala. Baiklah. Kita gantian ya. Sekarang nih gua jadi guide ke Biang Lala, nanti sisanya kalian ya, ganti-gantian. Bagi tugas ya. Iya, bagi tugas. Bang Pajak nanti habis tuh, Bang Pajak. Siapa sih yang di depan gua bau ketek, anjay? Bau ketek dingin-dingin kayak gini. Ini nih, bentar, diam di sini. Nah, kalian lihat nih teman-teman, ini itu rumahnya tuh sebenarnya nggak isi apa-apa, cuma depannya doang, gambar rumah. Jadi ini cuma properti ya? Iya, cuma kerdus doang ini, kerdus. Kerdus doang. Kerdus. Kita beli selama ini. Tidak, itu hanya kerdus doang, teman-teman. Kadang yang nyata itu bisa jadi palsu gitu loh. Asik, siap. Lelaki kardus itu teman-temannya, lelaki kardus si Jelol. Ini mentok, Bli. Mentok apa? Jatuh enggak? Awas, terjatuh, enggak bisa balik. Coba jatuh. Ini teman-teman. Woi, jangan jatuh. Woi. Tembus ke sebagainya, Tem. Ini Biang Lala. Gua coba. Oh, ini cuma Biang Lala doang ya, kayaknya. Iya, Biang Lala ini. Gua jorokin lu ya. Ini sebenarnya ya, gua bingung ya. Ini antara Biang Lala
biang lala sih ya, cuma kayak menurut gua bentuk lainnya tuh kayak pembangkit listrik tenaga air gitu loh, ya kan? Oh iya, paham. Mirip. Lala, iya, tapi biang lala mirip. Iya, iya. Ada ininya. Ya, ya teman-teman, ya, jadi ini di depan kalian ada biang lala. Ya. Besi depan, gede ya, ya. Banget. Besi ya. Ini kayak jurusnya Hashirama di Naruto nih. Iya, iya. Patung Buddha asik. Hashirama enggak tuh? Ya, ayo. Kepo dengan apa sih yang enggak ada di dekat ya, biang lala ini nih, biang lala yeah. Kayak gini doang guys. Gini doang enggak ada apa-apa. Iya, enggak ada apa-apa sih. Enggak ada apa-apa. Ayo, let's go, let's go. Oke, okay, ganti tour guide-nya, ganti tour guide-nya siapa? Kita ke mana kita? Pokoknya ini kalian ngikutin jalan, nanti bakal ada banyak kok bangunan-bangunan. Nah, di sini tuh ya ada hospital, ada polis, kantor polisi, gereja, habis itu ada pabrik. Sama ya, kayak sekolah bisa. Gitu. Ya gitu. Ya udah. Okay. Bebas jalan aja, jalan aja. Oke, let's go. Oke, sekarang Fajar in charge ini ya. Dia jadi guide ya. Kita lihat. Fajar. Kita ikutin. Ayo kita ikutin Fajar ya. Fajar bucin namanya. Ayo. Bapak ke kiri, bapak kita ke kanan. Ngikut-ngikut nih jadinya ini ya kan. Iya, kanan kita ke kanan. Kanan kita jalan-jalan saja. Jalan aja Jar, nanti ketemu kok Jar. Lihat kiri kanan. Nah, tuh apa tuh? Sana ya. Enggak tahu apa tuh. Oh, ini nih. Mana? Ini apa nih? Yang depan itu beli. Ini apa nih? Coba. Ayo kita lihat depannya apa ya. Itu factory deh. Factory itu ini ya? Pabrik. Oke, kita lihat. Di sini ada pabrik ya? Oh, enggak salah sih ini pabrik gitu. Pabrik besar sekali di sini. Wow. Ini apa ini pabrik? Kok nembus? Eh, bukan ya hospital nih. Hospital. Oke. Nah. Tuh, kalian lihat tuh. Yuk, silakan Pak Fajar dijelaskan ini apa? Ya Pak Fajar. Ini rumah sakit anjir. Waduh, galak banget ini rumah sakit anjir. Hospital ya, hospital gitu ya. Kan dipleset ini. Mungkin dibalik. Iya, dibalik-balik. Kalau disebut ternyata namanya secret itu neighbor. Ya, ternyata secret neighbor ini ada kayak plesetan-plesetan gitu ya. Iya. Enggak, sebenarnya developernya secret neighbor ini enggak bisa baca. boleh ini dong, boleh enggak? Minta foto apa? Dong, difoto dong, di screenshot. Minta foto. Oke. Oh ya, taruh headset di sini. 1 2 2 3. Dah. Oke, mantap. Makasih. Ya. Foto dong. Museum. Ganti lagi turgat. Oke, siapa sekarang? Jelol. Ya udah Jelol. Ayo kita bakalan ke gereja yang katanya bilang. Oh, gereja. Gereja. Mana gerejanya? Gereja di mana ya, Bapak? Enggak, pokoknya jalan-jalan aja, ntar lu nemuin apa itu aja. Dan by the way guys, kalau misalkan kalian yang mau tahu ini apa nih gedenya? Itu di mana nanti kita bakal foto. Ini apa nih? Jelol, ini ada lagi Jelol. Jelol sini. Ini nih, ini sini. Lurus. Ke menara tinggi itu loh. Menara itu tuh. Mercusuar. Menara tinggi dulu ya guys ya. Iya. Kita mau ke menara tinggi nih. Jelol. Oke, kita ikuti tour guide-nya si Jelol. Oke, kapten. Jadi kepanjangannya Jelol itu adalah jelek tolol. Bentar. Apa? Jadi tour guide gua, mau jadi tour guide. Apa? Jangan dong. Woi, diam dulu. Kenapa? Gua capek anjir ngeditnya ini pakai lagu tabung gas mulu ini semua tabung gas. Apa tabung gas? Apa? Lagu-lagu tabung gas ini lagu gua kalau pakai leader kan tabung gas tuh kata Serio. Bodoh aman, enggak ngerti. Yuk jalan biarin tinggal. Jelol depan Jelol. Jelol jalan. Si Fajar lagi ngerjain. Waduh. Ini tinggi banget coy. Ini apa ya Jelol? Oke. Sebentar. Ini apa ya? Harus kalau misalkan menjelaskan terus agak dekat. Oke. Oke. Agak dekat. Sorry. Agak munduran sebentar. Oke. Oke. Oke, jangan gitu kasar sama guide-nya. Agak munduran. Waduh. Ini turisnya barbar temannya. Guide-nya dilempar-lempar. Oke, kita dengar Jelol menjelaskan. Oke. Kita baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini yang indah, saya sebagai tour guide ini, Abre yang tinggi-tinggi ini akan menjelaskan sebuah ya fenomenal yang besar di Secret Neighbor ini ya guys ya. Ya baik. Ya. Lu ran aja gue lempar. Makasih. Oke, yuk kita lihat kali ya. Woi. Waduh. Enggak bisa naik ya? Waduh, raslik bahaya.
Oke, ini ada menara enggak jelas ya. Ini menaranya buat apa lah pokoknya. Ini kayaknya menara air ya? Air kayaknya di atas kan? Ini untuk menyimpan air, Bli. Iya, tempat air ya? Oke. Cuma tinggi banget ya, Bli, monster kali yang naik ke sana. Iya, enggak tahu. Bisa jadi. Kalau menurut gua nih sih kayak nampung-nampung air hujan kali ya. Itu ya, next destination ya. Ayo, next. Siapa? Abizar. Siapa? Abizar, mana Abizar? Yuk, jalan-jalan. Next tour guide Abizar. Tuh depan ada tuh, depan tuh. Gereja. Oke, jadi si Abizar akan memandu kita ke gereja, teman-teman ya. Itu tour guide yang bau ketek ya? Iya, ini si bocil bau bawang nih, teman-teman. Gak mau bau dia. Udah, kalian bersaudara nih, jangan marah-marah. Udah kembar 4 lagi, kembar 5 lagi. Oke. Ini depan. Ini depan. Ya ampun. Eh, kita tunggu yuk sampai jam 12 lewat 1. Siapa tahu ada Sinterklas nih. Oh iya. Kan Natal. Iya, bisa beli. Bisa jadi ya. Tapi kita bisa lihat jamnya di mana ya? Enggak ada, lu ngayal aja. Tapi bisa aja ya, ntar aja. Waduh, iya ini. Aduh, jangan pukul-pukul asal. Abizar nih apa Abizar? Kayak kita tunggu depan ya. Abizar. Tapi ini pintunya kayak musola nih. Kok nembus? Wah, Abizar menembus dia, teman-teman. Wah! Bukan sulap, bukan sihir. Wah! Surprise. Waduh, bukan sulap, bukan sihir. Lagi. Selain dia bawa ketek, ternyata dia tukang sulap juga. Lihat gua ya, dari depan, oke? Okay? Lihat gua ya. Iya. Kage bunshin no jutsu. Kok kage bunshin? Balik lagi dong. Baik lagi ya, gua balik lagi. Lihat, awas. Okay. Bisa. Masuk. Kage bunshin no jutsu. Wah. Harusnya kalian tuh berempat, gue yang liatin. Coba kalian ke belakang. Coba, masuk. Kalian masuk dulu, ih. Gua ya. Center, ntar ambil center dulu. Di belakang dulu, ntar maju langsung. Masuk dulu. Oke. Masuk dulu. Nanti gua kalau gua bilang ini. Kalau gua punya jurus sendiri, Ya rasengan tuh, bawa rasengan tuh semuanya. Belum. Ke belakang dulu, kakek bunsin, cepat. Kebunsin ya, siap. Siapa yang Fajar yang bilang ya? Pasang posisi. Ya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Kebunsin nujutsu. Wah. Receh. Let's go. Ya. Kita puterin dulu nih. Nah, jadi ini gerejanya juga ya gini, bolong. Cuman bolong doang. Ya, pajangan doang. Enggak, emangnya benar enggak sih kayak istrinya tuh katanya dikuburin di gereja katanya kan? Nah, iya, katanya begitu ya. Emang ada ya? Emang ada kuburan istrinya di sini? Bentar, woi. Kita coba. Ini mumpung di gereja, ada gereja kan, kalau kita ngadain mayak event tuh ada ruangan tuh dekat gereja. Nah. Oh, enggak salah ruangan. Tapi guys, tapi kok ada tanda ini ya, ada tanda panah di sebelah sini tuh. Oh, itu tanda apa sih? Panah ke atas. Oh, berarti kita harus lihat ke atas dong. Tidak boleh dibanting itu. Ada apa di atas? Waduh. Ada yang buka pintu. Oke. Lanjut. Aprian. Terakhir gua, Aprian Zal. Coba. Pokoknya kalau lu jalanin ngelilingin ini bakal ketemu sesuatu kok. Iya. Mana nih, Bli? Ini banyak event tuh. Ini gereja kan kata. Bli, kemana kan ada ruangan. Ini lurus. Iya, planetarium itu lah kita bilang. Ayo, supaya ikutin gua. Mana siap kan? Ini ya, ini ikutin aja dah, lurus. Kalau enggak salah katanya di samping ya, coba. Iya, lurus ada samping lurus. Kiri pokoknya samping. Pokoknya kiri. Sekitar sini kok. Sekitar sini. Iya, sekitar sini harusnya ada ruangan. Ini yang spesial sih. Iya, cuman enggak ada kalau kita ngadain mayak event enggak akan keluar dari ruangan. Bangun. Atau enggak Raslik suruh mayak event aja sono? Enggak bisa sendiri. Bentar gua hidupin cheat mayak event nih biar langsung mayak event keluar. Waduh. Mayak event. Iya, harusnya gitu. Untung guys, kepalanya beli. Lurus aja. Oh, lurus. Belum ngerender itu. Ini aja. Aprian. Mana? Ini di bawah. Ada rumah misterius, Aprian. Oh iya. Rumah misterius. Nah, ini. Ini rumah misterius nih. Kita. Wow, main prosotan.
Ini soalnya gede banget. Ah, enggak tahu apa ini. Muter dulu, muter. Muter. Dari depan lu, dari depan. Tembok. Nah, ini kita kayak ini sekolah ini kayaknya sekolah ya ini ya. Enggak tahu, coba lihat bacain. Coba baca. Ini bacaannya Wyron. Wyron Cross. Wyron Crops. Apa, Mbak? Apa nih? Coba guys. Kalian tuh pikir dah. Itu tadi tuh ada rumah sakit namanya itu hospital atau mungkin yang tulisan OV itu jangan-jangan itu ada yang dibalik-balik, jangan-jangan. Bisa jadi. Ini suka dibalik-balik nih ya. Bang, harusnya bawa kursi tadi, kursi 2 itu tuh dibakin kita ke atas. Kita naik ke atas. Ini mending itu jam, mending apa? Di bus gitu kan naik ke atas gitu. Enggak bisa. Wyron Crops. Wyron enggak tahu kan ini nama aslinya apa sekolahnya. Apa nih? Coba. Jokok. Naik ini siapa bisa naik. Pokoknya bawahnya school gitu. Oh, iya. Dasar kau ya. Enggak bisa. Serius lah. Dia tahu gua ketek kau ya loncat. Bisa. Coba. Ya. Diam, satu jongkok. Ini ya, keduanya bisa, lompat. Jongkok. Gak tahu jongkok. Sama yang mudaan ya kamu belajar kamu ya. Bisa. Itu bisa ya. Ya, apa tuh? Pengen tahu tuh apa ya tulisannya Wyron. School, bawahnya school kayaknya kalau enggak salah. Bukan school. Oh, ini jadi school ya. Bukan. Rasli ngomong tuh, kenapa Ras? Kenapa Ras? Apa pemain ke-6 ini bisa masuk juga deh kayaknya. Masih sih. Dia ngomong-ngomongkan waktu kemarin nembak sendiri tuh kan bisa kan? Oh iya, deketin tapi harus dekat. Lu lempar barang pantulin kena sendiri. Coba. Kalau pantulin enggak bisa sih kayaknya. Kemarin tuh pakai shotgun itu lo bisa lo. Oh, shotgun. Caranya? Coba aja cari shotgun. Coba cari shotgun dulu. Lu cari shotgun terus tembak ke bawah gitu loh. Kan ada bawah tuh plak, siapa tahu lu kena juga. Mantul kali ya. Iya, coba aja. Coba aja. Ayo. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Eh, pengen lihat. Ayo, kita lanjut. Mana? Bentar, Ja. Sekarang beli lagi. Abizar, coba jongkok. Coba jongkok. Kalian dari depan lihat ya. Ini karena trik nih. Di sini ya, Bizar. Sini aja. Oh, sini. Oh, dulu Bizar. Jongkok. Adep ke teman-teman. Nah, ya. Bentar, jongkok. Okay. Nih gua naik kan. Jadi, teman-teman, ini tips dan trik menaikkan subscriber. Itu menaikkan subscriber. Ini subscriber gua kan? Ya gua naikin, menaikkan subscriber. Coba. Belum ini. Gladi resik dulu, coba. Coba. Inilah, teman-teman, tips dan trik. Cara menaikkan subscriber teman-teman ya dengan cepat ya. Bagaimana beli? Cara menaikkan subscriber dengan cepat. Ya udah lihat sana. Gimana beli? Ya ini, Abizar diam sini. Jangan gerak lu Bambang. Nah, nih ya Fajar nih. Cara menaikkan subscriber dengan cepat karena Abizar sudah subscribe ke Fajar ya. Mantap jiwa. Menaikkan subscriber secara cepat. Iya, ini menaikkan subscriber secara cepat. Udah. Receh sih ya, receh sumpah. Receh banget. Yuk jalan lagi. Ya, pertanyaan dari subscriber lu ya beli ya. Let's go. Receh banget sumpahnya. Receh. Mana lagi beli? Let's go. Kita ke. Nah, ini nih jalan raya. Oh, jalan raya. Jalan raya. Ini ke atas aja, ke atas coba. Ke atas enggak mau ngeliat ke atas. Ayo ke atas. Boleh. Bareng-bareng. Ayo. Kita di sini masih sisa satu tempat sih. Ya enggak bisa. Topis. Bisa. Bisa kok lompat-lompat terus. Apa yang ada di atas sana, guys? Belum, guys. Ada dua tempat, polis sama danau. Oh iya. Danau. Danau gak? Iya, danau jangan masuk, danau jangan masuk. Oke. Lompat semua, biar bisa naik. Wuh. Takut. Ayo udah Fajar. Ayo kita lompat. Wuh. Au. Prosotan. Polisnya di mana ya? Gue lupa loh. Di depan polisi. Oke. Gue lupa tempat polisi. Ke polisi ya. Let's go. Iya, kita polisi dulu. Oke, itu depan itu ada apa ya? Coba kita ke depan itu deh. Boleh. Jalan-jalan aja. Santuy. Kita jalan-jalan santuy ini. Di sini bertualang kok. Ya, bertualang. Mendaki gunung lewat di lembah. Oi.
kayaknya ada kayak gedung gitu deh. Oh iya, ini yang ini factory. Eh, ini polis, ini polis dari depan, polis ini. Oh, polis. Coba 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 coba. Coba. Coba lihat dari depan, dari depan. Yang depan tuh. Wah, rumahnya udah kosong semua ya. Ini kantor polisi. Ya, kalau misalkan kalian lihat di baran om bapak dari bapak ke ini cuma properti-properti aja guys gitu loh. Iya, oh. Iya, properti doang. Jadi rumah-rumah ini udah kosong ya. Itu ada kota di situ, ada kota. Ya itu kota-kota. Emang ini bukan, enggak ada ini ya ini. Nanti jangan ke danau, nanti ngeblak. Jangan masuk ke danau, enggak bisa keluar nanti. Enggak bisa keluar. Oh, ini factory ini, factory ini. Ini factory, factory, factory. Itu atasnya itu kayak cerobongan ceritanya. Ini factory ini. Oke. Factory ya, ini factory ya. Eh jangan, nanti jar ngeblak. Enggak bisa turun, enggak bisa naik lagi, Jar. Ayo, ayo, ayo. Pinggir aja, pinggir-pinggir danau aja. Ya udah, kita bakal ngesin lagi deh. Ya, jadi ini danau kita lihat dari sini aja kali ya. Kita mau lihat kali kayak. Ini ada danau, ada perahunya. Ada perahu. Perahunya 3 biji ya. Ya, perahu 3 biji. 1 2 3. Perahu kertas. Kabur. Kabur ke mana? Danaunya enggak nyambung ke mana-mana. Itu laki kerdus ketek. Ini laki kerdus. Ya, bangke. Dasar Samsul. Ini juga banyak banget ada warning-warningnya. Tempuk ini Samsul, mana Samsul? Kayak kemana lagi? Bebas, bebas. Gua ngikut aja. Kalau enggak salah kemana lagi ya, Zar ya? Kantor polisi belum, kantor polisi belum. Enggak tahu di mana, lupa kantor polisinya. Kenapa banyak tulisan Rauning? Eka Frequency. Ini kan udah dibilang, tulisannya ini tuh ditempel sama mungkin kepala desanya di sini. Jadi tempel ke semua rumah. Karena emang udah jadi harganya itu maksudnya buat evakuasi kayak gitu ya. Iya, karena kan di sini kan belum ada kayak itu kan lopis, itu polis kan itu. Mana? Oke, mana? Coba. Coba. Mana sih kalian? Lu di mana bisa? Oh, iya ada rumah-rumah gede tuh. Ini gua di sini. Mana nih? Jalan raya, ke jalan raya. Guys, ini guys. Oh, ini. Oke. Oh, ini. Oke, lanjut. Jalan gede itu loh. Ayo guys. Iya. Makanya di sini sepi gara-gara ada itu pemberitahuan mau badai. Makanya tidak ada orang di sini. Oh, sudah dievakuasi. Betul, makanya warga itu dievakuasi. Hey. Kecuali si bapake gitu loh guys ya. Iya, kecuali Jelong. Jadi bapake ini Jelong tidak sempat untuk dievakuasi guys, berat dia. Iya, makanya ada basement. Basement itu untuk berlindung dari badai. Badai. Gitu, teman-teman. Mungkin anak-anak ini datang ke rumahnya Om buat berlindung kali ya. Iya, bisa jadi. Nih kayaknya. Kan teori. Bukan. Ini di depan nih. Itu besar? Ini kayaknya pelangnya enggak? Ini mana? Bukan. Oh, bukannya. Ini house ya? Apa ini guys? Konsol ini properti doang. Oh, ini apartemen. Enggak, ini dia. Ini. Hah? Lopis. Mana, Bli? Oh, enggak. Ini. Atasnya baca nih. Lopis. Lopis. Kantor polisi ya atau lopis? Gue semakin curiga kalau misalkan tulisan si Ovi itu sebetulnya itu dibalik-balik guys ya. Semakin curiga. UFO. UFO. Ovi. Apa bener itu nama mantannya si Om ya guys ya? Itu nama mantannya. Apakah benar? Boleh aku jauh. Gue lagi menjelaskan sesuatu malah dimatiin sih kan. Yo ampun Abizar, jahat banget. Abizar nakal. Nakal. Eh dapat senter. Yes, dapat senter. Yo. Mau kemana lagi nih sekarang? Siapa itu yang jatuh? Apa lagi Kak? Bang Blip. Nah, ini gue lihat anak-anak gue nih nakal-nakal emang nih. Ya biarin aja lah nih. Kita tontonin aja nih mereka timpuk-timpukan. Ayo ke tempat terakhir. Terakhir di mana, Bli? Tempat terakhir kita enggak ini ke jalan raya lewat rumah. Jalan raya depan rumah. Depan polis itu tuh, depan polis tuh. Kita jalan raya dulu mana? Jalan raya ke sini tadi ya. Jauh-jauh. Lupa tadi. Di sini katanya jalan sini. Abis terkepisah. Jalan raya. Kita sekarang cuma ngelihat ini, ngelihat rumah dari jauh. Dari jauh sih, dari luar. Dari luar ya. Yo, kita lihat rumahnya. Destinasi terakhir ya. Destinasi terakhir kita kembali ke rumah. Oke. Okay. Jadi kita mau lihat interior dan layout. Oh, itu ke situ, rumah tuh. Mana rumah? Oh, ini. Ayo sini. Wah, ini nih. Rumah kita. Udah kelihatan kincir anginnya di atas. Windmill. Akhir kita bakalan keliling-keliling ya. Keliling-keliling rumah. Keliling 360 derajat, ayo. Bentar. Gua di bawah lampu ini kan? Iya. Kalian lihat ya, gua di bawah lampu nih. Hee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 
na 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 na. Nah, itu pinter. Beberapa ada yang loading, beberapa ada yang masih pakai Intel i3. Ini beberapa udah ada yang i9 nih, cepet dia mikirnya. Enggak bisa. Nih, rounding. Rounding lagi. Lompat-lompat loh enggak bisa. Si Bli ini suka ngejok sih, guys. Sini, woi. Udah sini pinggir. Pinggir. Itu dilarang itu. Enggak boleh itu soalnya. Enggak boleh. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat rumah dari luar. Ini kan yang atasnya tuh. Nah, ini kayak gini nih tuh. Iya, interior depan ya. Interior depan. Jadi ya, rumahnya ini dari luar luas ya. Luas. Ini siapa bisa lewat truk ini. Tapi pertanyaannya ini, Pak ya, siapa yang mendekorasi itu, Pak? Ini juga masih lewat. Ada ini lewat depannya. Ini lewat yang ini ya, lewat pinggir. Iya, depan-depan ini depan. Ini depan, yang lewat pinggir. Ini lewat depan. Rajli mana ya, Rajli? Saat respawn. Rajli, Bang Rajli. Oi. Ngapain? Oh, ini kunci. Ini lagi nyari kunci. Tinggal satu. Kan kuncian. Oke. Tinggal satu. Oke. Oke, kita kelilingin. Ini enggak bisa. Ini bisa lewat sini enggak? Enggak bisa ya. Bisa. Coba. Nah, ini tampak samping perpustakaannya, guys ya. Ini betul. Ini perpustakaan dulu. Nih, sampingnya, teman-teman ya. Nah, ini tadi nih tempat kita keluar dari sini. Nah, banyak ini ya. Apa? Coba. Ini roundingnya terbang loh. Roundingnya terbang. Wah. Coba lu kesini, Bli. Lu coba kesini. Coba kesini. Wow, iya. Coba kesini lu. Apa? Coba kesini, Bli. Wah, enggak ada. Wah, bukan sulap, bukan sihir. Ajib. Bukan sulap, disulap. Yuk, dibantu ya, teman-teman. Dibantu. Prok, jadi apa? Prok. Yeay, kok enggak ada sih? Yeay, hilang. Kok hilang? Guys. Lihat guys sini, guys. Lihat sini, guys. Ada mama, guys. Mama, guys. Ada ibu-ibu, guys. Ibu-ibu. Waduh. Ampun. Aduh, jelol, Om. Guys. Coba deh. Apa? Coba. Ini kan warning, kan? Ini disusun jadi kalimat ya? Ya kan emang. Karena emang itu udah warning. A hurricane is approaching the city. Kalian bisa baca ya. City. Ya, terus woi, gua baca woi. Pokoknya disuruh soon as possible pokoknya itu. Keluar apa pin apa ya, keluar, ya betul ya pada intinya evakuasi gitulah. Iya, evakuasi pokoknya. Ya udah, kita langsung aja kita pulang langsung ya. Mau kemana nih, bebas? Kita mau ke sampingnya dulu, ke samping sini nih. Belum. Oh, ke belakang ya, belakangnya. Oke. Kita lihat belakang rumah ya. Kuburan. Ini guys, kalau misalkan kalian lihat ini itu garden. Gua ngeliat lu, woi. Mana? Mana Cili? Lambai kita, Cili. Mana dia? Center. Oh, itu senternya tuh. Woi. Oh iya, itu dia tuh Peterson ya guys ya, tapi bohong. Waduh, gila. Maling. Kita maling. Rumah Om. Aduh. Udah ya, sudah. Mana lagi nih? Udah habis ya? Udah habis. Terakhir di sini. Mana? Oh iya, ruangan yang lain. Nah, ini ada tampak kalau misalkan ini kayak menara yang jatuh ke bawah. Nah, ini menara jatuh. Ini menara. Ini lo ujungnya ya? Iya. Ujung menaranya. Benar. Sampai keluar rumah ujungnya loh. Kerucutnya, kerucut. Ya, kerucut. Kita langsung balik aja ya kalau gitu ya. Ya udah. Enggak, langsung balik aja yuk. Ya. Udah, udah enggak ada apa-apa kan? Enggak ada apa-apa kan? Jadi Bli, ini akhir dari destination kita ya, Bli ya. Iya, kita udah selesai jalan-jalannya karena sudah flu ya. Iya, udah flu. Udah marah ini. Udah kedinginan. Enggak biasa anak kecil keluar jam segini. Ada pos 2, pos 3 juga tadi ya. Iya. Dan ini kembali lagi ke awal titik kita kumpul. Ini udah kayak jurit malam ya. Iya, betul. Coba bunuh gua ajar. Bunuh gua dulu coba. Ya pukul aja. Pukul gua dulu.
Bentar, kita coba ya. Apakah kalau kalau nembus saja ini bisa berarti? Bisa. Eh, gua ngeliat kalian, cuy. Nah, nah, coba itu tuh. Eh? Yang tadi. Pala lu udah masuk. Yang tadi, yang tadi. Yang tadi pala lu udah masuk. Mana? Kanan, 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 kanan. Terus, terus. Ke atas dulu, ke atas dulu. Nah, ke atas. Nah. Ke atas. Bentar, kiri, bisa ya? Ke kiri. Oh, enggak bisa dong. Ya, enggak bisa, tapi gua ngeliat tadi. Gua ngeliat tadi tapi. Iya, iya, iya. Gua ngeliat tadi. Sedikit lagi. Kalau mau coba, coba aja. Ya udah, kita ke Rumi ya. Oke. Ya udah, OT ya. Oke. Thank you teman-teman semua. Jadi perjalanan kita udah di sini. Thank you. Bye-bye semuanya. Ini 4. Bye-bye Kakek Bunsin. Bye-bye Kakek Bunsin. Suka aja disini dulu gue mainnya, gimana menurut kalian bug-nya. Jadi kalian bisa coba bug-nya sebelum bug-nya ini diperbaikin teman-teman ya. Jadi kalian bisa mengitari kota teman-teman ya, jalan-jalan di tengah salju lebat teman-teman. Jadi ya segitu aja gue mainnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share teman-teman kalian. Dan see you di video dan bye-bye.